Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini yang menggemparkan daripada malaysiakini.com bertajuk Dr. Mahathir berjaya jalani prosedur perubatan elektif, kata Aijen. Berita penuh, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah berjaya menjalani prosedur elektif di Institut Jantung Negara. Sepasukan doktor daripada Aijen dan Pusat Perubatan Universiti Malaya telah berjaya menjalankan prosedur itu. Kata kenyataan itu, prosedur itu berjalan lancar dan berlangsung sebagaimana yang dirancang. Beliau kini sedar sepenuhnya dan bersemangat tinggi. Berdasarkan perkembangan klinikal semasa beliau dijangka dibenarkan keluar dari hospital dalam beberapa hari lagi, kata IJN pada satu kenyataan pada hari ini. Memandangkan SOP kesihatan semasa, IJN berkata, ahli Parlimen Langkawi itu tidak dibenarkan pelawat. Dr. Mahathir yang menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-96 tahun, Julai tahun lalu, mempunyai sejarah masalah jantung. Bulan lepas, dia dimasukkan ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan penuh dan pemerhatian selama beberapa hari. Mahathir menjadi Perdana Menteri paling lama berkhidmat di Malaysia yang telah memerintah selama 22 tahun dari tahun 1981 dan 2003. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.